warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah mengawal kasus ini sampai dengan hari ini. Dan saat ini pelaku Yazid Tatami ini sudah ditahan oleh penyidik. Alhamdulillah, dan semuanya sedang berproses untuk pelimpahan ke kejaksaan. Jadi sekarang sudah mulai terang kasus ini, dan kami khususnya korban sedang menunggu proses sidang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Tadi ada BAP tambahan atau gimana? Iya, ada sedikit keterangan yang memang kurang diminta oleh jaksa, sehingga perlu untuk dilengkapin seperti itu. Udah selesai sih tadi, cuma sedikit aja keterangan tambahan. Tadi ada berapa pertanyaan yang di kira-kira? Cuman tiga ya? Tiga. Tiga pertanyaan. Artinya hari ini ada pemeriksaan tambahan. Iya. Karena tersangka sudah ditahan di sini. Sudah. Sejak kapan? Sejak Idul Adha kemarin. Dalam 4 bulan. Idul Adha. Artinya yang bersangkutan menurut penyidik mengakui ada kejadian itu ya? Iya, pengakuan ada. Ya, semuanya sudah dilengkapin, semuanya berkas perkara sudah. Tinggal kita menunggu aja pelimpahan ke pengadilan untuk digelar sidang. Ayo, sebentar lagi mau P21. Iya, sebentar lagi. Kita doakan semoga segera mungkin. Puasnya sih dengan kinerja kepolisian tentang masa sendiri dengan? Puas banget sih sebenarnya, puas banget karena sudah pelakunya sudah ditahan ya. Cuman kasus ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang udah Juli, Agustus, September masuk. Sudah 10 bulan. Setahun ya. Belum setahun sih. Betul. Tapi maksudnya mudah-mudahan lah jangan terlalu lama ya. Orangnya juga sudah ditahan, kan lebih baik cepat diadilin kita juga. Jadi seneng ya, langsung puas gitu. Jadi sebagai korban gimana nih menanggapi ditahannya? Karena kemarin katanya mau damai, akhirnya nggak jadi damai. Aku nggak terima kan, karena mau damai nggak damai. Hingga akhirnya kasus aku berlanjut sampai hari ini. Semoga aku berharap kasus aku nggak digantung di jaksa, kan kemarin masih digantung. Masih ada yang kurang katanya, tapi sempat orang tua aku ada omong-omongan yang kasar, nggak enak gitu. Yang membuat orang tua aku kecewa, hancur, cerita ke aku. Sempat aku cerita juga, ngadu ke LPSK sama ke Kalisa, sempat bilangin dari waktu itu. Makanya kita hari ini kan rencananya mau ke jaksa, tapi nggak bisa kan, karena nggak keburu. Kalisa juga waktunya nggak terlalu ini juga, nggak bisa juga. Aku sih berharap Kalisa bisa besok pagi ke jaksa.